Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my channel Family Mystery. Oke, Selasa 8 Agustus 2029, detik-detik kita akan meninggalkan Cilacap. Mungkin kurang lebih sekitar 2 hari lagi kita akan pulang ke rumah masing-masing ya teman-teman ya, khususnya aku pulang ke Jakarta. Oke. Mungkin di sini gue dapat pelajaran yang sangat berarti, sangat berguna untuk hidup gue kedepannya, bekal untuk gue. Oke, teman-teman, gue udah nggak bisa ngomong lagi. Namun sebelum gue pulang ke Jakarta ya teman-teman ya, di sini nih ada kegiatan terakhir yang akan kita lakukan di sini. Oke, yaitu manjat gedang gerbong pisang ya teman-teman ya. Ini udah ada gerbong pisangnya yang nanti akan dinaikkan ke sana. Oke, sebelum aku beraktivitas membantu untuk persiapan panjat gedangnya ini atau panjat gedebong pisangnya, aku mohon support kalian dengan cara subscribe, like, share video aku sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar aku tambah lebih semangat lagi. Oke lah, tanpa membuang waktu lagi, langsung aja kita bantu-bantu sebisa aku di sini ya teman-teman ya. Let's go. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Build what I want to make. Yo, I got
got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bisa kalian saksikan ya teman-teman ya. Ini adalah hadiah-hadiah yang nantinya akan menjadi hadiah untuk peserta-peserta yang nanti akan melakukan panjat gedang besok hari teman-teman. Tadi ini udah dimasukin juga barang-barangnya sebagian ya. Dan ini akan nanti diikat di apanya tuh. Jadi bukan di pisang, bukan di gedebong pisangnya teman-teman, tapi di lingkaran nanti di atasnya ada lingkaran di situ hadiahnya. Oke, di sini ada teko ya teman-teman, ada tas, ada pompa, ada gergaji, ada gantungan, tempat masak, macam-macam teman-teman, banyak. Oke teman. Oke, dan nanti ada door prize-nya. Door prize-nya itu langsung dari Cak Bolang teman-teman. Masya Allah, berkah selalu Cak, sehat selalu. Jadi selain persiapan untuk acara besok, di sini juga Cak Pulang akan menyerahkan semua sisa dari berbagi untuk keluarga Mas Samsul. Ini lagi persiapan dulu teman-teman. Wow, lagi check sound. Oke, okay. Aman. Oke, okay. Kita langsung aja lah. Alhamdulillah teman-teman, kita dibuatkan kembali ini hoodie ya deh. Ini hoodie oleh Nabil Collection teman-teman. Masya Allah, semoga Nabil Collection rezekinya berlimpah ya, banyak orderannya. Amin. Tuh, ini contohnya nih. Woi, dari depannya tuh, bukan semua, wes belakangnya. Kami ada karena Anda, tim support subscriberku seluruh Nusantara. Teman-teman, akhirnya tim kumpul semua, enggak semua sih, Bang Bewok sama Mas Tedong enggak ada ya teman-temannya. Tapi nanti hari Kamis dipastikan insya Allah hadir teman-teman. Jadi ini momen untuk penyerahan di mana berbagi untuk keluarga Samsul akan diserahkan sisanya ya teman-teman ya. Akan disisakan oleh Mas Samsulnya. Jangan, kamu jadi orang tua apa orang tua?
Ini yang tua juga nih. Ini, ini. Anu, kamu di kamu belakang. Baju di sini. Wis. Si paling tua di depan. Muda. Tuh situ sebelah. Satu sini, satu sini, satu. Tuh, sini. Sa. Sini lo. Ledek aja lu sa. Kusok. Enggak tahu. Ayuti lagi mikir ada. Eh, wes udah on ini. Oh, udah semua. Lem bobo. Yuk, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Sang Explore dan rekan-rekan yang ada di sini. Ayo cak, ayo, ayo kemana? Bentar, sabar dulu. Udah pada ngerekam ya, kameranya ya. Wish, okay. Wish. Jadi di sini sekaligus yang udah aku sampaikan teman-teman sebelum-sebelumnya, sebenarnya kemarin sih hari Senin untuk penutupan berbagi rezeki tentang pembangunan rumahnya Samsul, tapi kemarin banyak kegiatan jadi saya tunda. Hari ini baru bisa, dan ada Bang Yudi yang katanya mau pulang, jangan pulang dulu karena kita berkomitmen ya teman-teman ya. Alangkah baiknya kita baliknya bareng-bareng. Mungkin bareng-bareng itu artian dari acara kita masih ada satu belum terselesaikan, yaitu acara lomba seperti itu teman-teman ya. Insya Allah kalau jadi itu hari Sabtu atau Minggu aku balik ke Wonosobo. Ke Jombang. Oh, langsung ke Jombang. Ya mungkin ke Wonosobo dulu habis itu ke Jombang lah. Ngantar ini ya, penyakit. Karena survei enggak itu yang ya insyaallah aku bakal survei yang mungkin ada yang rekomendasi tentang sebuah keluarga yang terpencil dari beberapa ini ya teman-teman. Ada banyak netizen yang penasaran. Oke. Okay. Guys, untuk suaranya apakah terdengar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suaranya gimana? Aman. Aman enggak? Apa kurang maju nih saya? Sama ngapur hadir. Dengar ya, teman-teman ya. Aku sedikit deg-degan. Karena momen ini aku bakalan ninggalin Samsul, jujur guys. Satu bulan lebih itu nggak terasa ya. Ya, mungkin momen yang mengharu diri. Mungkin aku titip Samsul lah, maksudnya tuh menjaga adiknya. Ya itulah sih. Aku kalau kayak gini tuh susah guys. Aku lupa gak bawa kacamata. Ya aku langsung tuduh poin aja teman-teman ya. Tuduh poin karena ini biar aku tutup aja nanti. Kalau dari teman-teman ingin berbagi rezeki, kalian boleh langsung ke Samsul. Ke Samsul. Allahu Akbar. Sebentar guys, siapa sih? Jangan, aku kadang masih ingat pertama kali aku duduk di sini guys, sumpah demi Allah nih aku. Yang disaksikan Ade sama pulang malam kita tidur di tika. Tidur di sini yang banyak tikusnya. Iya. Ini nyampein itu suara Pak, suara tikus itu masih ingat aku. Tak pulang tidur di kursi di sini sama bantal-bantal itu. Sekarang alhamdulillah itu atas dukungan dari teman-teman semua. Kok berat ya? Aku lagi mikir banget, sebentar. Ya Allah, sebentar. Oke, biar gak terlalu panjang lebar. Memang kita udah lama. Sebelumnya ya aku juga mohon maaf untuk rekan-rekan yang udah yang gak ada di sini, terutama kayak Bang Brewo, terus Tedong, terus apa lagi ya, udah ya. Ataupun yang lain yang pernah datang ke sini, tapi terutama untuk dua orang yang terlibat, terima kasih atas bantuan ikut serta untuk membantu keluarganya Samsul.
saya mengucapkan terima kasih juga ya, mohon maaf juga kalau misalkan ada salah kata saat di sini, saat aku di sini untuk menjadi apa ya, penanggung jawab. Bila mana aku kadang yang suruh minta bantuan atau apa, saya juga mohon maaf lah. Terutama juga mohon maaf sama Pak Yudi, Salman, terus sama Putra yang suka bikin kopi ya, terima kasih ya Putra. Aku ya mohon maaf kalau misalkan kata-kata kasar ataupun yang lain. Indra Wijaya pulang malam. Indra family ya Allah. Bapak Idris. Pulang malam dan juga Samsul, mohon maaf kalau misalkan aku di sini kadang suka nekan berarti tujuannya untuk yang baik. Itu sih. Tapi sebelumnya kita ngerangkulan dulu lah. Ya ini adalah momen yang emang tadinya enggak aku pikirin sih. Ya intinya aku sangat berterima kasih buat semuanya. Udah guys, fokus. Mungkin itu sih, aku gak bisa panjang lebar. Mungkin Bang Yudi boleh kasih pesan-pesan untuk sahabat-sahabat yang lagi nonton. Mungkin nanti giliran ya, terakhir di sini. Buat Bang Bewok, buat Kak Dong, terima kasih sudah ikut serta membantu di progresnya Samsul. Dan juga buat para donatur, terima kasih supportnya, dan berupa dana, berupa bantuan keuangan, makanan. Juga buat para netizen, jangan ada yang nangis, kita cowok nangis malu-malu cocok. Ya buat para netizen, terima kasih dua-duanya, dua terbaik, kritik, saran. Mungkin ada yang saran dan sarannya enggak kita terapkan, bukan berarti kita mengabaikan, namun kita melihat situasi dan kondisi di rumah Samsul luasnya seperti apa dan sebagainya. Tapi sekali lagi kami ucapkan di sini terima kasih yang beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikan kalian itu dapat balasan yang setimpal pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu diberikan kesehatan. Terus buat Samsul, ini bukan awal dan ini bukan akhir. Tapi ini adalah amanah. Amanah yang Allah berikan buat Samsul, terutama buat merawat adiknya serta merawat rumah yang penuh keberkahan ini agar menjadi lebih baik dan selalu menjadi lebih baik. Mungkin Salman boleh teruskan. Dan ya memang banyak banget kenangan mungkin ya di sini ya yang belum gue dapet, kayak misalnya ya, gue sama Bewok waktu itu, apalagi Bewok di sini sekarang nggak ada ya. Oh ya gue banyak terima kasih lah untuk semuanya. Thank you.
bisa ini deh. Selama aku ada di sini aku juga minta maaf jadi ya. Ya sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan semua yang udah ada di sini. Sebolang, Bang Yudi, Umar, Bang Hendra, Putra, Salman, Bang Yudi, Bang Pantai Dong, sama Bang Belok. Mohon maaf ya selama kalian di sini. Saya pribadi ada salah kata dan perbuatan yang disengaja buat tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Dan buat para donatur dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Intinya saya di sini mewakili Samsung juga memohon maaf kepada rekan-rekan semua. Bila mana di sini saya dan Samsung ada perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cuma ini yang bisa saya kasih dan saya berikan buat rekan-rekan semua. Dan saya cuma ingin menyampaikan, bila mana rekan-rekan ada di sekitar sini atau lagi main ke sini, silakan datang ke sini lagi. Pintu ini terbuka lebar untuk kalian semua. Siap. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya nggak bisa ngomong. Ya, apa ini? Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Ucap pulang, Pak Didi, Adek, Mas Samsul, sama aku di sini. Mohon maaf kalau ada tinggal aku. Perbuatan aku yang tidak menyenangkan, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Titip, main so, ya so, udah itu aja. So, mau ngapain so? Bang, oh ya terima kasih buat semuanya, karena saya nggak bisa ngomong sama panjang lebar ya. Terima kasih buat para teman-teman yang ada di sini, bisa intinya kompak lah kita ya, awal kita nggak kenal di sini, kenal seperti keluarga. Dan banyak terima kasih buat para hamba Allah, semoga rezekinya dilipat gandakan. Amin. Tentunya saya titip sama Samsul karena saya sama Cak Pulang pertama kesini lihat kondisinya tuh ya seperti itu, saya nggak bisa ngomong panjang lebar. Pokoknya terima kasih buat semuanya, saya dari Samsul. Oke teman-teman, demikianlah acara kegiatan yang terjadi hari ini di rumahnya Mas Samsul. Momen penyerahan semua berbagi untuk keluarga Samsul tadi sudah diserahkan juga. Namun ada sedikit halangan, tapi insya Allah besok berjalan dengan lancar. Dan buktinya nanti akan dibagikan juga dari Cabolang mungkin ke teman-teman ya. Oke, terima kasih aku ucapkan buat semua teman-teman yang udah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Sehat selalu aku doakan, berkah selalu, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin, amin, ya robbal amin. Terus support aku dengan cara subscribe, like, share video aku sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian, agar aku tambah lebih semangat lagi. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video aku kali ini. Sehat selalu, berkah selalu, lancar. Oke, akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye-bye. I'm coming home.